Ibu kepada pelakon dan penyanyi kontroversi Alif Aziz iaitu Siti Hafizah menerusi posting di Instagram mendedahkan dia banyak menerima mesej daripada netizen yang meluahkan rasa kebencian terhadapnya sekeluarga. Katanya, dia hanya menyekat dan memadam mesej tersebut tanpa membaca selain turut memaafkan netizen. Guys, jom subscribe Drama Tu bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Masya Allah Tabarakallah, setiap hari saya terima beratus-ratus hate DMs from cyber troopers tegar. Alhamdulillah saya tidak baca, hanya terus klik block dan delete. Kesian sebab mereka bersungguh menulis maki hamun. Mereka pasti penat kan, tapi tidak mengapa, saya maafkan sebab mereka tak tahu. Mereka seperti seekor lembu yang dicucuk hidung. Dan tetapi pastinya mereka sangat-sangat menghiraukan kami. Sebab mereka luangkan masa dan tenaga untuk kami, kata Hafizah. Hafizah turut memuat naik paparan skrin daripada seorang wanita yang mendoakan dirinya sentiasa kuat berdepan dengan dugaan. Hafizah menganggap individu itu seorang yang mempunyai akal waras untuk berfikir dan menjaga adab. Terdahulu, Hafizah kembali memuat naik perkongsian di Instagram. Setelah lama menyepi disebabkan Instagram miliknya dinyahaktifkan. Pada 13 Jun lalu, Alif Aziz dan Bella Astillah sah bercerai talak satu. Alif turut menyerahkan hak jagaan anak-anak kepada bekas isterinya dan Bella tidak menuntut mutah serta harta sepencarian.